Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Ayu Alfa Family. Hari ini saya nak masak ikan beledang campur tahu, terung dan sayurnya saya tumis saya kangkung. Hari ini saya pening, tak tahu nak masak apa, saya tengok peti air. Jom kita masak. Hari ini saya nak masak goreng beledang belado. Ini semalam saya beli beledang sekilo RM9. Saya masak separuh je sebab tak ramai orang makan. Ini saya campur cili merah, cili api. Saya nak pedas sikit. Ini tahu semalam ada belen, saya goreng masuk je dalam. Saya campurkan. Ni ada terungnya. Nanti saya goreng, saya campur, saya masukkan ke dalam goreng ikan beledang belado. Ini bawang merah, bawang putih. Saya nak goreng nanti dengan cili dia. Ini daun kunyit. Saya masuk dalam cili dia nanti. Limau nipis sikit untuk biar hilangkan rasa pedas dia. Yang ini pula sayur kangkung. Saya nak tumis sayur kangkung. Lepas ni, ini bawang putih, bawang merah. Nanti saya masak. Okey, jom kita goreng. Sekarang kita goreng tahu. Tahu ni, saya dah letak garam sedikit tadi. Biar rasa sedap dia. Tahunya dah sedikit kuning. Kita balik-balik dulu ya. Biar masak dia, biar rata. Macam ni lah kerja mak-mak hari-hari. Ke dapur-dapur. Masak-masak. Tak bosan-bosannya dia duduk dekat dapur ni. Hari-hari kita masak-masak je. Tahu dah masak. Lepas ni saya nak goreng terung. Ini terung ni tak boleh tinggal. Memang favorit saya ni. Terung tiga je. Terong dah masak, saya angkat. Lepas ni saya goreng ikan beledang dia. Ikan beledang ni jarang jumpa dekat kedai ni, susah juga nak cari. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak. Ikan beledang ni kalau kita masak ni kena garing baru dia sedap. Okey, saya goreng bawang. Cili dia yang dah mesin tadi. Ni saya
letak daun kunyit biar cili dia wangi. Ini cili khas orang masakan orang Padang. Okey, kita tunggu cili dia masak. Cili dah masak. Saya letak garam secukupnya. Ini cukup rasa. Ini air, saya nak ambil air dia, asal limau. Nak hilangkan, nak hilangkan pedas dia. Ini dah masak. Nanti kita campur. Ini dah masak. Kita campurkan semua. Goreng beledang belado. Masakan kampung. Memang sedap. Hari lepas ni saya nak masak tumis sayur kangkung lagi. Dah siap, selamat menjamu selera. Okey, minyak dah panas. Sekarang saya nak tumis sayur kangkung. Sebelumnya, segoreng bawang. Segoreng bawang hingga kuning. Masukkan air. Masukkan sedikit air. Maaflah kawan-kawan, tadi saya lupa lah nak letak ni daun sop. Sebab hari nak hujan, kain banyak sidai kat depan. Sebab tu saya lupa nak letak. Ni daun sop dengan daun bawang. Jadi sedap. Lupa nak letak. Air nak hujan. Kain sesudai banyak ke depan. Sekarang saya masak sayur. Masukkan sayur kangkung dah. Nak cepat. Hari nak hujan. Kain sesudai kat depan. Lepas ni dah masak, boleh dah makan. Saya letak sikit, cukup rasa garam. Betul lah hari ni. Okey, sayur nak masak. Sayur ni tak boleh, tak mau masak sangat, nanti lembek. Okey, saya tutup api. Okey, kawan-kawan, sayur saya dah masak. Sebelum saya undurkan diri, saya mohon maaf pada yang kurang. Saya mohon maaf ya, sebab saya belajar. Tolong ya kawan-kawan, sharekan, kongsikan. Tolong subscribe, like dan komen. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, bye.